Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Di video kali ini saya bersama Bapak Jimli Asidiki. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kira-kira apa ya yang saya bahas bersama beliau? Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Kali ini adalah merupakan proses pembuatan filler Bapak Jimli Asidiki. Filler bisa kita kategorikan kepada TV komersial atau iklan yang berisi informasi. Tujuannya adalah memperkenalkan. Filler biasanya berdurasi 30 sampai 120 detik. Warga Jakarta yang saya cintai, tanggal 17 April 2019, saudara akan mendapatkan 4 surat suara. Surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI. Temukan nomor 32. Butuh calon independen, Profesor Dr. Jimli Asidiki. Mari kita tingkatkan kinerja DPD RI. Kita tidak boleh kehilangan momentum untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Coblos DPD RI nomor 32. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.